Mas Ando, ini pulpennya. Nando, demi saya, kamu harus kuat. Kamu bilang kamu gak bakalan ngebiarin apapun terjadi sama bayi kita, Mas. Kenapa kamu mau tanda tanganin surat itu sih, Mas? Tolong jangan gini ya. Ini semua membahayakan kamu. Aku gak percaya sama kuasa Allah. Kamu gak percaya kalau Allah bakalan nyelamatin bayi kita. Tapi kondisi kehamilan kamu sekarang sangat berbahaya. Ini semua demi kamu, Sereha. Selamatkan kamu. Kalau gitu biar aku aja yang kehilangan nyawa. Biar aku aja yang pergi. Susah. Aku bakalan selalu berusaha untuk perjuangin anak aku sampai akhir hayat aku. Aku gak bakalan ngebiarin siapapun nyakitin anak aku. Aku gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Ini membahayakan. Kamu yang paling penting buat aku, hei. Aku gak mau ada di sini. Aku gak mau. Aku gak mau berada di tempat yang membuat nyawa bayi aku terancam. Aku gak mau di sini, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Mama. Dan, Salehah Dan, ada masalah dengan kandungannya Salehah. Apa? Dokter bilang ini bisa membahayakan nyawanya Salehah, tapi Salehah nggak mau diaborsi. Dan Salehah stres banget, sekarang dia kabur dari rumah sakit. Padahal ini membahayakan nyawanya dia. Dia nggak memikirkan itu semua, Dan. Ya udah, aku kesana sekarang, Ma. Dan, ada apa, Dan? Dan, aku harus pergi dulu ya. Dan mau kemana, Dan? Ini pasti soal Kak Salehah. Aku istri kamu, Dan. Tapi tetap dia yang di hati kamu. Pa, ini aku buatin kesukaan papa. Makasih, Nadia. Halo, Hen. Salehah, kehamilan Salehah bermasalah. Dan kehamilan kali ini mengancam nyawa Salehah. Apa? Terus gimana? Kata dokter harus diaborsi. Tapi Salehah bersikeras dia gak mau. Nandu juga bingung. Gak tahu harus berbuat apa.
karena Salehanya histeris. Rahmat, kita harus melakukan sesuatu. Ah, Papa kenapa kok pusat gitu? Mau aku ambilin air minum? Nggak usah. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.